Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Orang berpikir heran, apa yang mereka kejar ke Palestina? Andai ada orang ingin merebut Irak, masuk akal. Merebut Irak karena banyak sumur-sumur minyak. Andai ada mau ekspansi ke Kuwait, masuk akal. Karena sumur minyak di Kuwait banyak. Kenapa kembali ke Palestina? Ada apa? Tanah yang tandus, tanah yang kering kerontang. Mereka ingin membuat sebuah negara dengan keyakinan akan turun Mesias, Sang Juru Selamat yang dijanjikan oleh Tuhan, dengan syarat orang-orang Yahudi mesti kembali ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Yang kedua, Mesias sedang menunggu. Mesias melihat ke bawah. Kalau dia tengok di bawah masih banyak gurun pasir, dia tidak mau turun. Dia ingin melihat hijau. Kalau sudah dibentang karpet hijau, baru dia turun ke bawah. Maka yang dimaksud dengan hijau itu adalah ditanami tanaman-tanaman hijau, penghijauan yang luar biasa. Dan ketika Israel masuk ke Palestina, mereka ambil tanah itu, mereka hancurkan rumah orang Islam, mereka buat tembok panjang. Penjara terbesar dan terpanjang di dunia adalah Palestina. Mereka kurung orang Palestina. Mereka buat tembok beton yang tinggi, panjangnya 700 km lebih dari Pekanbaru. Kita lihat, Anda menuju Medan Sumatera Utara 600 km. Mereka membuat tembok tinggi 700 km. Bayangkan, umat Islam terisolir dan mereka tanami hijau-hijau. Makanya Allah berkuasa. Allah mau tunjukkan kuasa. Lalu Allah buat tanaman hijau itu menyala. Dalam pokok yang hijau itu menyala beberapa bulan yang lalu. Heran orang. Allah mau menunjukkan kekuasaannya. Kalian tidak mau tolong Palestina, aku yang akan menolongnya. Tanaman yang hijau yang mereka tanam itu tiba-tiba terbakar. Tidak ada yang bisa mematikannya. Sampai-sampai reporter wartawan Amerika mengatakan, tidak ada yang bisa mematikan kebakaran ini kecuali Tuhan, karena dia yang membakarnya. Mengerti keadaan kita zaman sekarang. Jangan sampai dikatakan Palestina bukan urusan kita. Ini kan masalah politik. Indonesia ya Indonesia, Palestina ya Palestina. Antum tidak mengerti masalah dunia. Palestina adalah masalah umat Islam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa Palestina. Kita yang tertulis dalam kitab suci kita bahwa kita punya ikatan emosional. Kenapa kita tidak yakin itu? Yahudi, ajarannya dibuat-buat, ajarannya mitos, tapi mereka punya keyakinan yang luar biasa. Mereka rebut negeri itu, mereka kuasai, mereka hancurkan negeri musuh. Atas dasar apa? Keyakinan bahwa Mesias akan datang. Yang kelima, apa yang mereka lakukan untuk Palestina? Mereka meyakini ada Temple of King Solomon. Temple, kuil King Solomon, Raja Sulaiman. Datang pula orang Indonesia latah, dikatakannya Sulaiman ini kerajaannya bukan di Palestina, di Yogyakarta. Sulaiman, kata dia, King Solomon itu punya tempel kuil, dan Temple of King Solomon letaknya pas di bawah Al-Masjidil Aqsa. Apa maknanya? Mereka mengeruk setiap hari bulldozer, traktor, ekskavator, terus mengeruk keliling Masjidil Aqsa. Mereka ingin meruntuhkan Masjidil Aqsa. Tulis Temple of King Solomon, enter, pilih image, tampak gambar replika. Inilah kerajaan Sulaiman yang ada di bawah Masjidil Aqsa. Akan mereka naikkan. Mereka sudah bangunkan rumah kecil replikanya. Seperti orang Riau membuat rumah replika. Rumah Melayu Kampar, rumah Melayu Siak, rumah Melayu Bengkalis. Di mana rumah itu? Di Purna MTQ. Anak-anak kita kalau mau tahu bagaimana rumah Melayu Kampar, bagaimana rumah Melayu Siak, bagaimana rumah Melayu Pelalawan, pergi ke sana. Sebagiannya ada, sebagian tak ada, entah ke mana pergi. Tapi mereka membuatkan itu. Inilah dia replika kerajaan Temple of King Solomon. Artinya apa? Mereka ingin menghancurkan Al-Masjidil Aqsa berkeping, sampai akhirnya disitulah nanti kemarahan umat Islam.
tak marah entah tidak, melihat gayanya tak marah. Mengobrol hancur-hancurkanlah. Banyak lagi urusan kami sibuk dengan ini. Tapi akan ada hamba-hamba Allah. La tazulu fi ummati ta'ifatun min ummati. Akan tetap ada sekelompok umatku yang memperjuangkan agamaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima, akan turun Mesias. Kapan itu terjadi? Ketika terjadi perang besar. Sebetulnya dalam agama Islam sudah dituliskan yang dimaksud dengan Mesias itu siapa? Kata Imam Jalal, kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, yang dimaksud dengan yang dinanti-nanti mereka itu adalah Dajjal. Dajjal itulah sesungguhnya yang sedang mereka nanti. 70,000 Yahudi wara'at Dajjal. Ada 70,000 Yahudi yang akan berada di belakang Dajjal ketika dia turun nanti. Makanya tiap hari, tiap petang kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mawat, wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Dajjal itulah yang sedang mereka tunggu. Dajjal itulah yang sedang mereka nanti-nantikan. Kita menantikan kedatangan, dia pun juga menantikan akan kedatangannya. Bedanya apa? Mereka meyakininya dengan semangat. Semangat mereka luar biasa. Mereka bangkit. Umat Islam percaya. Padahal tiap hari dia katakan sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Tiap hari dikatakan, tiap hari diucapkan. Tapi dalam hati, betul tak dajjal didatang? Tahil tak tidak. Mereka yakin dajjal akan datang. Tapi mereka katakan, itulah pemimpin kami, itulah Tuhan kami, itu adalah jelmaan daripada Tuhan kami, itu yang akan menghancurkan dunia. Dia akan menjadi panutan kami. Kita berkata itu musuh kami, tapi kita pun ragu, entah musuh, entah tidak. Oleh sebab itu kita minta ampun kepada Allah atas kurangnya iman kita. Subuh ini kita bangkitkan semangat kita, tapi yang datang kepada, kenapa Allah tidak menolong? Katanya Allah itu maha kuasa. Cukup dia teriakkan saja, malaikatnya satu berteriak, pecah gendang telinga orang Yahudi, mati. Cukup dia tiupkan angin sejuk, terhirup, mati. Kenapa tidak dia matikan saja Yahudi itu? Datang Syekh Muhammad Jibril, Syekh Dr. Muhammad Jibril, Syekh Profesor Dr. Muhammad Jibril, dosen tafsir Al-Azhar, kami undang. Mahasiswa Indonesia mengundang di waktu di Mesir dulu kuliah. Lalu saya tanya, Assalamualaikum Syekh. Ya, kaum Ad binasa, kaum Samud binasa, kaum Midian binasa, kaum Iram binasa, kaum Fir'aun binasa. Kenapa Allah tidak membinasakan Israel ini? Senyum Syekh Muhammad Jibril. Apa kata dia? Ya bni, anak. Seandainya Allah membinasakan Israel ini, lalu apa yang tersisa untukmu? Ditunjuknya saya. Seandainya Allah membinasakan Israel ini, lalu apa yang tersisa untukmu? Terdiam saya. Allah sengaja sisakan ini sebagai medan jihad kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ya qalbu ma zilta tabki ala habibin jafaka wa sirta fi rakbi.